هي زوجات الرسول إحدى أمهات المؤمنين. إحدى أمهات المؤمنين الرسول قال لها أبوك نبي وعمك نبي وأنت تحت نبي، يعني زوجك نبي. من هي؟ هذا أم المؤمنين يا مريم. رسول الله berkata kepada beliau, bapak kamu dulunya nabi atau bapak moyangmu nabi, pamanmu juga nabi, sekarang suamimu nabi juga. Man hiya? Siapa dia? Sofia binti Ahdad. Sofia. Sofia. Naam, Sofia radhiyallahu anha wa ardaha. Sofia radhiyallahu anha wa ardaha. Limana? Karena Sofia, mana kan Sofia qabla Islam? Ma diwa qabla Islam? Apa adalah Sofia sebelum masuk Islam? Diwa, ma diwa qabla Islam? La Sofia radhiyallahu anha kanat yahudiyya walakinaha aslamat wa tazawwajaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa kanat idha hadathat al-ghayra min al-nisa' yaquluna laha anti yahudiyya. Jadi beliau Sofia tadinya beragama Yahudi, kemudian dinikahi dengan Rasulullah dengan Islam. Jadi kadang-kadang kalau ada apa namanya saling ini, saling cemburu, menjemburi atau saling apalah di antara istri Rasulullah, saling ejek-ejek orang tadi. Nah, Sofia ini ejek, kamu mau Yahudi. Fatadhhab ila Rasul alaihi salatu wassalam hazina. Maka beliau pun datang mengadu kepada Rasulullah dengan sedih. Fayaqulu laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Quli lahum abi nabi wa ammi nabi wa ana zawjatu nabi." Kata Nabi, coba kau digitukan lagi, bilang sama mereka, bapak saya nabi atau bapak moyang saya nabi, kemudian paman-paman saya nabi dan suami saya pun nabi. Faman abuha? Lisa abuha? Ya, siapa maksud ini? Jadi dalam Arab itu ke atas abu apa? Ya, Lisa abu. Man abuha? Lisa Musa. Man abuha? Ya, Lisa Musa. Man abuha? Man? Su'aib. Ya, Lisa Su'aib. Man abuha? Lisa Yusuf. Lisa Yahya. Man abuha? Ya. Abuha Harun. Harun alaihi salam. Man ammuha? Musa. Musa alaihi salam. Ammuha Musa wa abuha Harun wa zawjuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul tidak ada langsung dari Nabi Harun, tapi keturunan dalam bahasa Arab. Jadi satu keturunan ke atas itu kakek-kakek kita itu disebut bapak. Kalau saudara kakek kita, kalau di Indonesia kita katakan apa itu namanya? Saudara kakek itu kakek juga. Saudara kakek buyut kita kakek juga, tapi dalam bahasa Arab itu semuanya paman. Jadi misalnya kakek kita nomor 7, saudaranya itu disebut paman juga. Jadi kan Nabi Musa dengan Nabi Harun itu bersaudara. Antara dia dengan Sofia itu cukup jauh. Tapi Nabi Harun disebut ayahnya karena satu dari keturunan. Nabi Musa paman karena bersebelahan.